Dan ini saya sudah nyalakan sekitar beberapa menit dan dia belum menyempit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih sama tipe yang kemarin, yang merek Niko. Yang gejala awalnya itu dia cuma ada suara. Sekarang sudah gambarnya, cuma masih ada muncul masalah baru. Ya, kita akan tes dulu. Lihat, gambarnya sudah muncul dan dia sudah normal. Tapi jika kita biarkan beberapa detik, mungkin sekitar hampir 1 menit, gambarnya akan mengecil atau menyempit. Kita akan tunggu. Lihat, gejalanya sudah mulai muncul. Dia sudah mulai menyempit. Lihat, dia menyempit perlahan. Sampai segini. Saya akan cek lagi yang mana yang bermasalah. Oke, teman-teman. Ini mesinnya. Saya akan cek dulu tegangan yang ke IC MIKOM. Saya bisa ukur di bagian tuner di tegangan 5 volt karena tegangannya sama. Karena sumbernya dari sana. Jadi tegangan 5 volt sekitar sini. Oke, saya akan coba nyalakan dulu multitester. Tester 4,8, hampir 5 volt. Ya, bisa dibilang normal. Dia supply ke IC MIKOM yang di sini. Udah saya cek tegangan ke IC vertikal. Biasanya 27 sampai 30. Ya, sekitar 29, ya normal. Kemudian tegangan sebelahnya. Ya, ada 9. Normal. Kemudian saya akan cek outputnya. Ya, 14,6. Ya, lumayan normal. Jadi saya akan coba ganti dulu IC MIKOM-nya karena semua tegangannya normal. Oke, teman-teman. Setelah saya ganti IC MIKOM-nya, ternyata hasilnya masih sama. Dan ternyata saya sudah dapat masalahnya. Yang ini saya sudah nyalakan sekitar beberapa menit dan dia belum menyempit juga. Ini kelihatannya sudah normal. Dan masalahnya itu ternyata IC vertikalnya ini tidak terlalu menempel ke heatsinknya, yang mengakibatkan overheat atau kepanasan. Dia panas berlebih. Aduh, tukang servis apa ini? Jadi, setelah saya tunggu berapa menit, sekitar 30 menit, dia masih normal. Tapi, jika beberapa jam gambarnya kembali menyempit, mungkin saya akan tambahkan kipas. Dan terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.